Kali ini Kak Ida nak share resepi nasi kungfu, makan dengan nasi putih ya. Bahan-bahan untuk kuah kungfu dia. Bawang putih, halia muda, bawang besar, daun bawang, telur, tepung ubi. Sayur tu belum ada masing-masing, nak letak sayur apa pun tak apa ya. Hari ni kali ni Kak Ida letak brokoli, celery, carrot, sawi, fish cake, isi ayam, tumpulan pada masing-masing, nak letak udang ataupun sotong ke ayam daging tumpulan pada masing-masing, daun bawang goreng dan cili kicap dengan kicap masin ataupun cili jeruk tumpulan pada masing-masing, lada sular, sos ikan, sos tiram, minyak bijan dan telur. Jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom. Mula-mula kita masukkan bawang putih, halia dan bawang merah ni, kita tumiskan dia. Kita tumis dia sampai dia nak bau. Dan nak bau tu, masukkan lada sular. Lada sular ni kumpulan pada masing-masing, nak banyak atau sikit. Kalau nak letak lada hitam pun boleh ya. Kak Ida bagi tahu. Kemudian masukkan isi ayam. Isi ayam ke udang ke sotong ke ataupun daging kumpulan pada masing-masing ya. Masukkan sos ikan. Masukkan minyak bijan sikit. Pulang pada masing nak letak minyak bijan atau tidak ya. Letak sos tiram. Letak air. Letak fish cake. Carrot dan batang apa ni? Batang brokoli tadi ya. Bagi lembutkan dia. Lepas tu. Letak garam. Letak sikit gula ya. Dah mendidih ni, dah masak ayam tu, kita masukkan tepung ubi ya. Untuk pekatkan dia ataupun tepung jagung ya. Untuk pekatkan ni, mesti gunakan tepung jagung ataupun tepung ubi ya. Nampak tu cukup menarik. Kemudian kita masukkan telur yang dah dihancur tadi untuk dia nampak dibesarkan macam jadi cantik ya. Itu dia, cukup menyelerakan Kak Ida punya kuah kungfu ni. Masukkan sawi. Lepas tu kita masukkan sawi. Masukkan brokoli dan celery ya. Sayur ni terpulang pada masing-masing tau. Nak letak simple-simple sawi dan carrot pun tak apa ya. Nampak tu dah siap kuah kungfu Kak Ida, nasi kungfu Kak Ida. Cukup apa ni? Simple ya untuk buat dia. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Itu Kak Ida punya tagline ya. Nanti buat tahu bagi suami dan anak makan. Kalau kita masak macam ni, keluarga jadi bahagia, makan masak sedap-sedap kan. Tara, dah siap kan ini? Kuah kungfu Kak Ida, makan dengan nasi ya. Cara-cara dia, Kak Ida ambil kuah ni, kita ambil nasi putih, cuak atas nasi ni ya. Cukup menyelerakan. Kak Ida punya apa ni? Nasi kungfu Kak Ida ya. Kumpulan pada masing-masing nak kuah banyak atau sikit. Lepas tu, kita cuahkan dia macam ni. Kita taburkan daun bawang. Kita ambil bawang goreng. Kemudian kita letakkan telur ya macam ni. Nampak tu cukup menyelerakan. Okey. Selamat mencuba. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan ya. Boleh makan dengan cili jeruk ataupun cili kicap hijau anak, cili hijau ya. Selamat mencuba. Bye. Salam kasih daripada Kak Ida. I love you all.